Assalamualaikum, nama saya Zuhaira Nur Nazla Humaira. Nama saya Zuhaira Nazla Kesara. Kami dari kelas 1 Safran. Hari ini kami akan membuat volcano ataupun gunung berapi buatan sendiri. So, bahan-bahan yang diperlukan ialah botol mineral atau botol plastik. Jadi, ini botol mineral kami. Kami dah balikkan dengan surat khabar. So, jadi macam gunung berapi. Kawan-kawan boleh juga gunakan tanah liat untuk lebih mudah. Okay, seterusnya sabun. Sama bercuci. Apa-apa je korang ada kat rumah, brand apa pun tak kisah. Korang guna je. Okay, seterusnya, pewarna makanan ataupun sirap untuk jadikan kita punya lava berwarna merah. Okay, next, soda bicarbona. Soda bicarbonate. Okay. And cuka. Okay, lepas tu bahan-bahan alat asas. Sudu. Okay, ni nanti nak guna corong turas. Okay. Jadi, mari kita mulakan. Okay, first kita akan letak sabun. Jadi, sementara kita orang buat eksperimen ni, kita akan terangkan sedikit demi sedikit tentang gunung berapi. Jadi, bagaimanakah gunung berapi ni boleh meletus? Gunung berapi meletus akibat pertembungan dua plat sehingga mewujudkan zon benam. Okay, satu plat yang terjunam ke bawah akan bertemu dengan mantle. Bila diorang dah bertemu dengan mantle akan membentuk magma dan lava. Okay, seterusnya kita akan letak kedua. Sirap. Tetap banyak sikit sebab kita nak bagi nampak kait merah dia tu. Okey, bila gunung berapi meletus, dia ada kesan positif dan kesan negatifnya. Kesan negatifnya ialah semua permukaan bumi dengan tempat-tempat yang terkena lava tu akan musnah, seperti yang terjadi pada 1883 di Indonesia. Harta benda semua musnah dan nyawa semua terkorban. Okay, jadi kita akan teruskan dengan langkah ketiga, iaitu soda bicarbonat. Gunakan corong untuk lebih mudah ya. Kita letak dalam 5 sudu macam tu. Baking soda pun boleh. Jadi sementara Kaisara Jadi tadi Kaisara terangkan kesan negatif. Walau bagaimanapun terdapat juga kesan positif. Tanah daripada letusan gunung berapi terdapat ataupun terkandungnya pelbagai mineral. Contohnya penduduk di Deccan, India, mereka menggunakan tanah-tanah gunung letusan gunung berapi ini untuk penanaman pokok kapas. Di Jawa juga mereka menggunakan letusan gunung berapi ini untuk penanaman padi. Ada juga yang mengatakan mata air panas boleh mengubati penyakit kulit. Kacau ni, biasa berarti kita orang gunakan chopstick supaya senang nak masuk. Ni untuk kita tengok apa yang terjadi kat dalam dia.